propeller atau baling-baling saya ganti menjadi 6 inci. Ini kita coba gliding test dulu. Pagi sudah berangin, padahal jam 6. Oke, bagus. Sekarang kita beri putaran karet. Kita coba 200 putaran dengan baling-baling baru. Berarti bagus, bisa kita tambah lagi putarannya. Angin masih kencang. Sekarang 400 putaran karet. Apakah kuat ya dengan karet yang sama 3,2? Ternyata cukup kuat, meskipun tidak terlalu tinggi. Aha. Langsung dengan putaran karet 925. Wih, mantap. Wih. Kita zoom, set, keluarkan lagi. Zoom lagi. Wih, sip 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 sip. Wih 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 wih. F for you Corsair, rubber power. Sip. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya, F for you Corsair itu butuh torsi besar. Ini saya ganti karet 4,8, saya naikkan 1 strip. Kita coba, kita terbangkan. 1000 putaran karet. Seleper. Ayo naik. Kuat, Rek. Jos. Please, 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 man. Please. Aduh, wait, Tiko. Waduh, waduh. Ayolah, wangi nih mau ini. Mantap, Cin. Kita kejar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah cantong. Ampun, ketatap. Aduh, ketatap tiang. Semoga baik-baik saja. Mana? Alhamdulillah, everything is okay. Mumpung anginnya sepoi. Jam 7.30. 1104 putaran. Semoga tidak hilang. Karet 4,8, propeller 6 inci. Wih, mantap. Saya suka kalau tidak ada angin di pagi yang udara segar, kemudian matahari. Mantap. Wih, keren. Ini sepertinya maksimal untuk putaran karetnya. Oke, bagus.